Amin. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online pada minggu yang kedua di bulan Juni ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita menjadi penuh. Karena itu marilah kita nyanyikan pujian, Oh Betapa Indahnya. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, oh betapa indahnya. Mari menari bagi Tuhan, dan betapa begini semua banyaknya bisa sama-sama tirukan saya. Puji Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian, Tuhan Aku Rindu. Kita merindukan lawatan, kita merindukan urapan Tuhan. Kita rindu supaya Roh Kudus memenuhi hati kita, sehingga hanya suara Tuhan saja yang bersuara di dalam hati kita. Tuhan Aku Rindu. Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Pujian ini lebih sempurna lagi. Ooh. kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Penuhi aku, yes, Lord Jesus. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan kami rindu Bapa. Tuhan aku rindu. Kami siap Tuhan. Dengan Roh-Mu Yesus, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan, Kau hadir di sini. Amin. Saat ini Yesus, dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Tuhan urapi kami, jamah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat fokus mendengarkan dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Dan itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang mengalir di tengah-tengah kami, memberi kami pengertian yang baik dan benar mengenai kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Juni ini GKRI Diaspora Kopilas membahas satu tema yang berkaitan dengan bulan Pancasila. Di minggu pertama kita sudah berbicara tentang ketuhanan, kita belajar tentang kemahakuasaan Tuhan, bagaimana Tuhan mampu membuat kita keluar dari setiap persoalan kita. Dan di minggu ini kita berbicara tentang kemanusiaan. Bagaimana Alkitab berbicara tentang manusia dan bagaimana kita memandang sesama manusia. Karena itu firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 34 bagian A dikatakan di situ, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Jadi pada masa Yesus ada dua faksi, ada dua kubu dalam masyarakat Yahudi yang pengaruhnya cukup besar. Sebenarnya ada tiga, ada kelompok yang ketiga yaitu kelompok Eseni, tetapi tidak sebesar dua kelompok ini atau dua kubu ini, yaitu kubu Farisi dan kubu Saduki. Mereka adalah semacam mazhabnya orang Yahudi, yang sebetulnya awalnya keduanya adalah semacam gerakan sosial dalam masyarakat. Nah, perbedaannya adalah kelompok Farisi ini dipandang sebagai kelompok yang sangat ketat dengan hukum Taurat. Mereka memandang penting untuk menafsirkan hukum Taurat beserta dengan hukum-hukum lisan atau hukum-hukum yang diwariskan dari mulut ke mulut oleh para guru-guru Yahudi atau yang disebut para rabi. Nah, hukum-hukum ini harus diterapkan secara jelas dan secara konsisten di dalam kehidupan masyarakat. Mereka memiliki pola penafsiran khusus terhadap hukum-hukum Yahudi. Ini kelompok Farisi. Jadi kelompok ini begitu menekankan pada pentingnya penerapan hukum Taurat di dalam kehidupan manusia. Sehingga kelompok ini menjadi sangat tertutup. Mereka menolak segala bentuk Helenisasi atau pengaruh pemikiran Yunani di dalam masyarakat Yahudi. Ini kelompok Farisi. Kelompok ini merupakan kelompok yang sangat besar pada zaman Yesus. Mereka merupakan kelompok yang mayoritas pada saat itu. Nah, kelompok yang kedua yaitu kelompok Saduki. Saduki ini dari nama mereka, dalam bahasa Ibrani nama mereka disebut Sedukim. Dari kata Sadok. Sadok itu adalah nama seorang imam Yahudi. Imam besar Yahudi. Sehingga kelompok ini karena mereka menekankan pentingnya pada struktur keimamatan. Pentingnya kasta keimamatan dalam tradisi Yahudi. Dan selain itu mereka juga sangat menekankan pentingnya keberadaan Bait Suci. Karena itu ketika Bait Suci hancur pada tahun 70 Masehi, maka kelompok ini juga berangsur-angsur lenyap. Karena mereka tidak punya lagi sentral tempat peribadatan yaitu di Bait Suci. Nah, ini kelompok yang kedua, kelompok Saduki. Nah, dari segi pemikiran teologis, dari segi pemikiran keagamaan, kelompok Farisi ini adalah kelompok yang pemikirannya mewarisi Yudaisme modern pada saat ini, orang-orang Yahudi modern. Ini kalau kita runut lagi sejarahnya, maka akarnya berangkat dari pemikiran-pemikiran kelompok Farisi ini. Nah, sementara kelompok Saduki ini kelompok yang akhirnya jejaknya sulit lagi ditelusuri karena tadi setelah Bait Suci dihancurkan. Nah, perbedaan secara mazhab, secara pemikiran teologis antara kedua kelompok ini terutama terletak pada pandangan mereka tentang hari yang akan datang, khususnya tentang ada nggak kebangkitan orang mati. Orang-orang Farisi percaya bahwa kebangkitan orang mati itu ada. Sementara orang-orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Orang Farisi percaya adanya malaikat, sementara orang Saduki tidak percaya adanya malaikat. Nah, ini dua pemikiran penting antara dua kelompok yang berseberangan ini. Tetapi pada zaman Yesus, dua kelompok ini meskipun mereka sebetulnya punya permusuhan, punya pertentangan satu dengan yang lainnya. Ketika mereka memiliki satu musuh yang sama, yaitu kehadiran Yesus di sana, maka dua kelompok ini seringkali menyerang Yesus dalam berbagai aspek, dalam berbagai pemikiran. Nah, orang-orang Saduki menyerang Yesus dari berbagai pemikirannya tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan di hari yang akan datang. Itu banyak diserang oleh orang Saduki. Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 23 dan sampai dengan ayat 33, orang-orang dari kelompok Saduki ini berdebat dengan Yesus dan berbicara tentang ada nggak sih kebangkitan itu. Dan inilah yang membuat kalau kita baca ayat 34 tadi, Yesus membuat orang-orang Saduki itu bungkam, terdiam. Di situ dikatakan ephimosentus sadukaios. Ephimosen itu secara harfiah itu seperti ada badai yang kemudian tiba-tiba tenang. Jadi orang yang tadinya berkoar-koar tiba-tiba dibungkam, tiba-tiba diam, tiba-tiba nggak tahu lagi mau ngomong apa ketika mereka berbicara dengan Yesus tentang konsep kebangkitan. Nah, ketika melihat bahwa kelompok Saduki ini sudah dibungkam oleh Yesus, maka kelompok Farisi merasa kok bisa gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa kenapa harus Yesus yang membungkam mereka? Kenapa bukan kelompok Farisi? Nah, ketika mereka melihat bahwa Yesus berhasil membungkam kelompok Saduki, maka datanglah orang-orang Farisi. Nah, kalau kelompok Saduki seringkali mengkritik Yesus dari pemikirannya tentang kebangkitan orang mati, maka kelompok Farisi seringkali menjebak Yesus dari penafsirannya terhadap hukum-hukum Yahudi. Nah, maka kalau kita perhatikan pertanyaan dari seorang Farisi di sini, dikatakan di situ dia adalah seorang ahli Taurat. Dalam bahasa Yunani disebut nomikos. Nomikos dari kata nomos. Nomos itu hukum. Seorang ahli hukum. Ahli hukum Taurat khususnya ya. Dia bertanya untuk mencobai Yesus. Peirason auton. Mencobai dia. Dia di situ adalah Yesus. Peirason ini umumnya dalam Alkitab digunakan untuk maksud-maksud negatif. Maksud-maksud jahat. Jadi ada semacam jebakan Batman yang mereka mau berikan kepada Yesus. Mereka tanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama? Karena perhatikan, yang bertanya di sini adalah seorang nomikos, seorang ahli hukum. Seorang ahli hukum kalau dia tidak tahu hukum mana yang terutama, itu keterlaluan sekali. Justru karena dia sudah tahu dan sekarang dia datang di hadapan Yesus dan dia bertanya, hukum mana yang terutama? Memang di kalangan orang Yahudi pada zaman itu, khususnya di kalangan para kelompok Farisi, ada berbagai metode, ada berbagai cara untuk menafsirkan hukum Yahudi. Dan di antara pemikir-pemikir besar Yahudi sudah menjadi satu kebiasaan seorang pemikir utama Yahudi atau seorang rabi utama Yahudi itu membuat hukum itu dalam bentuk ringkas. Karena hukum Yahudi itu banyak sekali. Mitzvah ya, yang disebut mitzvah itu atau kalau bentuk jamaknya mitzvot. Di dalam perjanjian lama itu mitzvot itu banyak sekali. Ada 365 ditambah dengan 248. Ada 413 mitzvot. Ya. Dan kalau itu harus dihafal, harus diajarkan, itu kan terlalu rumit. Maka muncul tradisi untuk menyederhanakannya. Jadi mungkin ahli Taurat di sini atau nomikos ini mau bertanya kepada Yesus untuk menyederhanakan. Yesus mau sederhanakan seperti apa? Nah, jawaban Yesus di sini menarik. Pada ayat yang ke-37 bagian B dan ayat yang ke-39 bagian B. Ada dua hukum yang disebutkan Yesus di situ. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita kaitkan ini, kalau kita berbicara tentang Pancasila dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini kan seperti berbicara tentang sila pertama dan sila yang kedua. Sila ketuhanan dan sila kemanusiaan. Kita harus mengasihi Tuhan dan juga kita harus mengasihi manusia. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sini sebetulnya hanyalah kutipan dari Ulangan pasal 6. Bahkan kalau kita baca di dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31, Yesus mengutip mulai dari bagian Shemanya. Shema itu yaitu pengakuan terhadap Tuhan yang Esa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah, hai orang Israel, Adonai Eloheinu. Adonai itu Yahweh, itu Tuhan kita. Adonai Echad, Yahweh itu Echad, Yahweh itu Esa, Tuhan itu Esa. Itu dikutip oleh Markus. Tetapi di dalam Injil Matius langsung berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu poin yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, apa yang menarik dari catatan Injil Matius di sini yaitu ketika dia berkata di situ ayat 39a Matius berkata begini, dan hukum yang kedua. Jadi hukum yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Deutera homoia. Ya, yang kedua yang sama, homoia aute, yang sama dengan itu. Jadi bagi Yesus kasih kepada Tuhan itu hanya bisa dilihat dari cara kita mengasihi sesama manusia. Cara kita mengasihi manusia adalah implikasi dari iman kita kepada Tuhan yang Esa. Dan dalam mengasihi manusia kita tidak bisa memandang berdasarkan suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya. Oh, karena dia satu marga dengan saya maka saya harus utamakan dia. Tidak. Oh, karena dia satu suku dengan saya maka saya harus utamakan dia. Enggak. Atau karena dia seagama dengan saya maka dia yang harus saya dahulukan. Tidak. Dalam mengasihi sesama manusia kita tidak boleh memandang suku, agama, ras, dan sebagainya itu. Tapi yang namanya manusia, kalau kita beriman kepada Tuhan yang Esa, ya kita kembali kepada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita percaya Tuhan itu Esa, maka kita pun percaya bahwa semua manusia yang ada di sekitar kita berasal dari Tuhan yang Esa itu. Nah, kepercayaan kita kepada Tuhan yang Esa itu melahirkan atau mendorong kita untuk mengasihi semua manusia tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya tadi. Atau golongan dan kelompok dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya kita memahami ketika Yesus berbicara bahwa hukum yang terutama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua yang sama, homoia. Yang sama dengan di atas, yang sama dengan mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi sesama manusia itu adalah perwujudan kita dari mengasihi Tuhan. Di dalam surat Yakobus, Yakobus menggunakan satu bahasa yang berbeda, tapi dalam pengertian yang kurang lebih sama ketika Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita boleh berkata bahwa oh, saya percaya kepada Tuhan yang Esa. Tetapi kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita membinasakan orang lain, maka sebenarnya kita mengasihi siapa? Karena manusia, sesama manusia kita berasal dari Tuhan yang Esa itu. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan yang Esa, tetapi kita membuat orang lain dirugikan, maka sesungguhnya kita tidak mengimplementasikan keesaan Tuhan itu. Makanya Yakobus berkata, setan-setan pun percaya Tuhan itu Esa. Jadi kalau kita hanya menekankan pada percaya saja bahwa Tuhan itu Esa, tapi dalam perilaku sehari-hari kita tidak ada menampakkan sikap kepercayaan kita kepada Tuhan yang Esa itu, maka sia-sia iman kita, mati iman kita. Maka di sini saya mau berkata, saya mau rangkumkan ini, dua hukum ini. Hukum yang pertama bicara tentang iman. Iman kita adalah beriman kepada Tuhan yang Esa di dalam Yesus Kristus dan dengan kekuatan Roh Kudus. Ada rumusan dalam kekristenan yang kemudian dijabarkan dengan Trinitas yang sudah kita rayakan pada minggu yang lalu. Tapi kalau saya bahas itu pada kesempatan ini mungkin akan panjang khotbah ini. Tetapi pada dasarnya kekristenan kita percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kepercayaan kita tetap dibungkus dalam satu iman, yaitu Tuhan yang Esa, Allah yang Esa. Bahkan dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel itu jelas sekali dikatakan, aku percaya kepada Bapa yang Esa, Tuhan yang Esa. Nah, tetapi iman saja tidak cukup dalam pemaknaan di sini, karena iman itu harus diwujud nyatakan, dan mewujud nyatakan iman itu dalam sikap etis kita, dalam perilaku kita, dalam cara kita berpikir, dalam sikap hidup kita sehari-hari. Kalau sikap hidup kita sehari-hari itu penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, maka percayalah kita sedang mengaplikasikan keesaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau cara pandang kita terhadap sesama kita masih dibungkus oleh pemikiran-pemikiran yang berkata, oh kalau dia nggak seagama dengan saya, oh kalau dia tidak sesuku dengan saya, oh kalau dia tidak sepemikiran dengan saya, maka saya tidak akan menolong dia. Tapi justru karena kita percaya bahwa semua orang yang ada di sekitar kita adalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, maka kita harus mengasihi mereka. Dan kasih terhadap semua manusia itu sifatnya universal. Inilah yang mau dikatakan Yesus di sini. Ketika seorang nomikos, seorang ahli hukum Yahudi bertanya kepada dia, hukum mana yang terutama? Kata Yesus, hukum yang terutama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi hukum yang kedua, dan ini bukan bicara tentang ranking, bukan bicara tentang urutan. Karena Yesus bilang hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama tadi. Kasihilah sesamamu manusia. Dalam kekristenan kita menggunakan simbol salib, ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Garis vertikal menekankan relasi kita dengan Tuhan, dan garis horizontal menekankan relasi kita dengan sesama. Salib itu menjadi sempurna karena ada dua garis itu. Kalau hanya satu garis itu hanya tiang. Tapi dengan adanya garis horizontal menunjukkan bahwa kita memang harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi marilah di minggu kedua ini kita merenungkan spirit kemanusiaan yang ada di dalam Alkitab. Bahwa spirit kemanusiaan dalam Alkitab adalah spirit yang tidak memandang bulu, tidak memandang suku, agama, ras, atau golongan. Di dalam kita mewujud nyatakan kasih kepada sesama manusia. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, dan kita mensyukuri bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Karena itu sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, sambil kita menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Berapa banyak kau percaya kita punya Tuhan yang baik. Mari mengecap dan melihat kebaikan Tuhan kita. Biarlah hati kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya persembahan ini bisa digunakan, diolah oleh gereja untuk menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang telah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Boleh kami baca dan renungkan, dan kiranya itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami boleh mewujud nyatakan kasih kepada sesama manusia tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka dan pelayanan mereka ya Bapa. Agar mereka boleh terus diberkati oleh Tuhan dan terus mendapatkan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Dan tidak putus-putusnya kami meminta kepadamu ya Tuhan. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus melanda berbagai bangsa di muka bumi ini, termasuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, setiap kami semakin disadarkan betapa berharganya hidup kami dan betapa berharganya hidup sesama kami. Karena itu biarlah di dalam kehidupan kami boleh terus mewujud nyatakan kasih kepada sesama kami, saling membantu satu dengan yang lainnya. Supaya di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kami boleh keluar dari setiap persoalan yang ada. Kami boleh membantu satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, lembaga-lembaga tinggi negara. Tuhan beri mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan, agar keputusan-keputusan yang diambil semuanya adalah untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan dari hari ke hari. Dan ajarlah kami untuk mampu menerapkan kasih itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh muka bumi, di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.